Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Said Mahdum Majid, PJ Wali Kota Langsa, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Langsa, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Di tengah gempita perayaan kemerdekaan, mari kita refleksikan kembali perjuangan para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan segalanya demi meraih kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita raih bukanlah titik akhir, namun titik awal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan pembangunan dan memajukan negeri ini. Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Langsa untuk menjadikan momentum kemerdekaan ini sebagai penyulut semangat bangsa untuk bersama-sama kita kolaborasi ide, tenaga, dan sumber daya yang kita miliki untuk terus melaju untuk Indonesia maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.